Baru-baru ini beredar video tentang beberapa turis asing bergotong royong memindahkan pohon tumbang di Bali. Dalam video diunggah Instagram Info Badung, aksi itu berlangsung di Jalan Raya Tanah Ayu Sibanggede, Abian Semal, Denpasar, Bali, dan sempat viral di media sosial. Warganet memuji sikap positif WNA itu. Dalam video terlihat beberapa pria WNA turun dari sebuah minibus lalu mencoba memindahkan pohon tumbang tersebut dengan menariknya ke pinggiran, agar jalan bisa kembali dilintasi kendaraan. Antusiasme dan semangat para pria WNA itu membuat warganet Indonesia merasa tersentuh dengan aksi yang mereka lakukan. Bukan itu saja, dalam unggahan video tersebut terdapat beberapa kritikan pedas warganet terhadap sejumlah warga lokal yang dianggap kurang punya rasa kepekaan dan kepedulian terhadap sekitarnya. Seorang warga lokal terlihat hanya melintas begitu saja sambil mengendarai sepeda motor. Beberapa warga lokal lainnya justru asyik menonton dan merekam tanpa turut membantu para turis asing tersebut.